Sosok Abidzar Al-Ghifari tengah menjadi perbincangan setelah namanya trending di aplikasi X, Twitter. Beredar foto tak senonoh yang diduga mirip Abidzar. Dalam foto yang beredar tampak seorang pria berwajah mirip Abidzar tengah mengambil foto selfie menyamping dan mengangkat kaosnya. Kamera yang dipegang pria berwajah mirip Abidzar tersebut pun menyoroti bagian organ vitalnya. Hingga berita ini diturunkan, Putra Umi Pipik dan Ustaz Jeffrey al Hori tersebut belum memberikan tanggapan. Sementara itu, sang ibunda, Umi Pipik mengunggah sebuah kutipan melalui Instagram Story. Dalam unggahannya, menyinggung soal fitnahan. Terlepas tentang kontroversi beredarnya foto tersebut, nama Abidzar sudah lama menyita perhatian publik. Putra kedua dari almarhum Ustadz Jeffrey al Buhori dengan Umi Pipik Dian Irawati itu mulai merambah dunia akting setelah sang ayah meninggal dunia pada 2013. Lalu seperti apa sosok Abidzar Al-Ghifari? Berikut ulasannya. Nama Abidzar Al-Ghifari menjadi salah satu aktor muda yang lagi naik daun. Berawal sebagai model dan pemeran pendukung, kini putra Ustaz Jeffrey al Buhori tersebut berkembang jadi aktor Indonesia langganan bintang utama. Semakin tenar, semakin banyak pula sorotan terhadap setiap gerak-gerik Abidzar. Abidzar Al-Ghifari mulai berakting sejak usianya masih 12 tahun dalam sinetron Monyet Cantik 2 dan Kami Rindu Ayah, 2013. Setahun berikut, anak kedua mendiang Ustaz Jeffrey ini membintangi film Hijrah Cinta yang mengisahkan asmara kedua orang tuanya. Usai karya pertamanya ini, Abidzar tanpa hiatus dari industri hiburan karena fokus dengan pendidikannya. Meski demikian, momen tersebut menjadi titik awal yang membawanya ke berbagai kesempatan sebagai aktor, di sela-sela kesibukannya dalam mengenyam pendidikan, Abidzar sempat merilis beberapa single lagu. Lagu-lagunya menceritakan tentang sahabat dan keluarga. Setelah lulus sekolah, Abidzar kembali tampil berakting di berbagai judul serial dan film. Namanya kembali naik daun usai membintangi serial Jingga dan Senja pada 2021 lalu, serta film Balada Sirai, 2023, hingga yang terbaru Sekotengs, 2024. Sampai saat ini, masih banyak beberapa proyek yang dibintangi Abidzar dalam proses produksi. Berikut adalah daftar karya Abidzar selengkapnya. Tak hanya sibuk berakting, Abidzar Al Ghifari juga beberapa kali aktif main media sosial. Tak heran, banyak netizen yang menyukainya.